Saudara, polisi akan memanggil selebritas Rebecca Klopper terkait laporan penyebaran video asusila. Ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Polisi menyebut telah menerima laporan yang dilayangkan kuasa hukum selebritas Rebecca Klopper terkait dugaan video asusila yang disebarkan salah satu pemilik akun Twitter. Rebecca sebagai korban akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Melalui kuasa hukum dari saudari RAPK alias RK atas nama JN yang melaporkan pemilik akun Twitter Dedek Gemes @dedekugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dan sebelumnya didampingi kuasa hukum dan kekasihnya, artis Rebecca Klopper menggelar konferensi pers. Rebecca menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan menyerahkan kasus ini pada polisi. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Termasuk juga Fandi Faisal dan keluarga yang turut.